Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan di HD Channel, selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan jangan lupa, mari untuk saling berbagi informasi, motivasi, dan inspirasi. Rekan-rekan di HD Channel, saat ini di HD Channel sedang berada di Agromulyo, yaitu kepunyaannya Pak Anton Mulyo. Agromulyo itu merupakan toko pertanian organik dan hidroponik. Dan Pak Anton sendiri, beliau dulunya seorang karyawan, namun sekarang beliau membuka usaha sendiri, yaitu membuka toko pertanian. Dan yang uniknya adalah di depan tokonya itu ada kebun anggur, sekaligus beliau pun menyediakan tanaman-tanaman anggur untuk dijual. Nah, kita tanya-tanya dengan beliau ya. Kita gali informasi, motivasi, dan inspirasi. Dan insya Allah tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik rekan-rekan, jangan kemana-mana. Tetap bersama DHD Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anton Mulyono, owner Agromulyo, toko pertanian organik dan hidroponik yang ada di Jalan Proklamasi, Garut. Ini berdiri sudah 1 tahun untuk yang buka tokonya, tapi sebelumnya kita jualan online di marketplace dan di website di agromulyo.com dan di marketplace misalnya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Fokusnya kita ke organik dan hidroponik, yaitu mengenai peralatan dan pestisida, pupuk. Nanti kita akan menuju yang ada greenhouse-nya, ada pengairan otomatis atau vertigasi otomatis. Kemudian kita nanti ada IoT untuk otomatisasi pengairan, cek kelembaban, cek suhu, dan penanganan hama nanti secara terpusat dengan sistem IoT. Untuk yang saat ini baru masuk ke tanaman anggur, yang mungkin kalau kita lihat ini baru-baru ini prospeknya sangat menjanjikan. Sudah 3 tahun ini sangat booming anggur ini, karena orang awam akan mengartikan anggur itu sangat susah ditanam atau susah berbuah. Tapi saat ini anggur itu sudah bisa berbuah, hasilnya itu tidak seperti anggur yang biasanya asam, karena itu udah manis. Buah, bentuk buahnya bervariasi, warnanya juga sangat menarik. Sebelumnya saya itu dulu pernah kerja di kapal di Jepang, ikut training Jepang, kemudian mengajar bahasa Jepang. Sekolahnya saya bukan kelautan juga, tapi sekolah di ekonomi. Setelah lulus ekonomi, kerja di IT. Ingin buka usaha membantu petani-petani di Garut, khususnya petani milenial atau petani muda Garut, karena potensi di Garut itu sangat menjanjikan. Pokoknya tanaman di Garut, sayuran-sayuran segala macam itu wah subur-subur sekali, apalagi dioptimalisasi, dimaksimalkan penanamannya, modernisasi kebun, pasti hasilnya akan memuaskan. Pengetahuan pertanian sendiri memang saya tidak ada pertanian, maksudnya background pendidikannya. Tapi memang saya ini anak petani itu yang tinggal di kampung.
Untuk sementara tempat ini kita untuk anggur. Tapi nanti ke depannya tanaman-tanaman yang berbuah seperti jeruk, alpukat, stroberi itu nanti kita mencoba kembangkan supaya ada perubahan dari sistem tradisional atau sistem konvensional ke lebih yang modern lagi gitu. Untuk tanaman di sini memang ini bibit anggur banyak sekali, ada yang tabula pot, ada yang di polybag, ada juga yang pakai sistem fertigasi otomatis. Ini untuk dijual. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang berminat ke anggur atau menanam anggur, tidak usah takut kalau nanti nggak bisa menanam anggur, pasti kita dampingi, kita dimonitor itu menanam anggur sampai berbuah. Untuk selanjutnya ini kita akan mengembangkan namanya anggur hidroponik. Jadi anggur hidroponik itu anggur di pot kecil tapi sudah berbuah, bisa berbuah. Semua jenis buah, jenis tanaman buah, bagusnya okulasi karena perakarannya cepat dan untuk buah itu cepat berbuah dibanding dengan cutting atau yang langsung tancap. Kita di sini itu ada grup pertanian untuk anggur sendiri, namanya Anggur Mania Garut. Ini anggotanya sudah ada hampir 150, hampir 200-an. Di sini kita sharing cara menanam anggur yang baik dan benar tentunya. Sharing-sharing mengenai hama, cara penanganan bibit, sampai waktu pembuahan. Jadi teknik pembuahan seperti apa kan. Kalau anggur, kalau mau dibuahkan itu tidak sekonyong-konyong atau langsung ngebuahan dibiarin gitu, dibiarin langsung ngebuahan. Tapi ada teknik untuk pembuahan, ketika berbuah juga nanti ada penanganan buahnya gitu. Ya bagi teman-teman yang pengen usaha, mungkin ini kan ekonomi sedang sulit, kita mencari usaha sulit, atau teman-teman yang mungkin mohon maaf baru berhenti bekerja, baik resign atau kena PHK, ini menurut saya ini sangat bagus sekali potensi kedepannya. Tidak cuma anggur saja, untuk tanaman-tanaman lain juga sangat bagus, apalagi di Garut. Nah, kalau teman-teman berminat di anggur, insya Allah ini baru kita belum sampai untuk tahap skala kebun untuk pembuahan. Nanti kemungkinan kita bakal mencapai itu untuk skala pembuahan. Mumpung baru-baru ya, silakan bergabung dengan kita, dengan kami. Insya Allah nanti kita berbagi ilmu mengenai pengangguran, dibilang pengangguran, mengenai pengangguran, pembibitan sampai nanti ketika buah sampai pemasaran. Insya Allah nanti akan menghasilkan ya yang pasti sangat menarik itu yang. Ya untuk saat ini lihat dari prospek untuk pembibitan sendiri. Untuk misalnya yang ini bibit seperti ini itu bisa kejual minimal 125.000 untuk ukuran 8 daun. Untuk jenis yang biasa, maksud jenis biasa itu jenis lawas. Kalau misalnya jenis yang disebut ningrat atau buahnya menarik itu hampir kalau misalnya stain muskat itu dia ngejual sampai 2 juta. Ini satu bulan itu bisa keluar 40 bibit ada untuk varian kayak gini. Nah untuk tabula pot sendiri, nah kalau tabula pot agak menarik karena kita nyasarnya bukan mohon maaf untuk customer yang biasa gitu, tapi untuk yang menengah ke atas. Karena tabula pot perhatiannya itu lebih dibanding dengan yang biasa. Biasanya kalau di tabula pot kita jual satu potnya itu minimal 1 juta. Itu kalau belum berbuah. Tapi kalau sudah berbuah, ada yang bilang 3 juta, ada yang bilang 2 juta. Untuk nanti teman-teman yang tertarik untuk bergabung dengan kami, bisa nanti ada grup WA di share ya, nanti saya share grup WA grupnya, atau ke saya langsung, ke WA ke saya langsung, nanti saya masukin ke grupnya.
atau bisa datang langsung ke sini. Di sini tempatnya orang ngobrol-ngobrol, orang pengangguran-pengangguran semua, sharing-sharing semua di sini. Di sini buka sampai jam 5:30. Kalau Jumat buka jam habis isya, habis Jumatan sampai jam 5:30. Nanti malam biasanya orang habis isya jam 8 itu ada aja yang kesini ngobrol-ngobrol sampai jam 10-an. Yang pasti begini, kalau orang mau menanam anggur jangan beli dulu. Harus tahu dulu cara penanamannya seperti apa. Kita sharing dulu di sini. Nanti kalau udah paham, silakan coba apa bibit-bibit yang rada mudah. Sudah paham atau sudah mengerti cara menanam, sudah mungkin sudah membuahkan juga, itu pasti akan tertarik lagi gitu, ketagihan. Nanti bakalan nanam yang lain, menanam lain. Nanti bisa nanam di pot atau di tanah langsung. Kalau misalnya punya lahan, silakan langsung di tanah. Kalau misalnya nggak punya lahan, di pot dulu atau di planter bag bisa. Alhamdulillah rekan-rekan, Masya Allah banyak informasi, motivasi dan inspirasi yang tentunya kita dapatkan dari Pak Anton Mulyo ya, sebagai owner dari Agro Mulyo yang tadi sudah dipaparkan oleh beliau. Bagaimana nih rekan-rekan, tertarik untuk menanam anggur biar menjadi pengangguran kata beliau atau menanam tanaman-tanaman yang lain? Insya Allah nanti bisa dimonitor kata beliau nanti sampai bisa panen. Dan tentunya bisa bergabung juga kepada kelompok tani yang dikelola oleh beliau dan rekan-rekan. Oke rekan-rekan, demikian tayangan ini, semoga bermanfaat. Jaga diri baik-baik, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.